وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفع في علمه في دارين آمين كغسله seperti memandikannya syahidi maksudnya memandikan orang syahid haram seperti memandikannya orang yang mati syahid jadi orang yang mati syahid kita mandiin hukumnya haram jadi dia enggak usah dimandiin langsung aja dikuburin saking apa saking mulianya orang yang mati syahid walau junuban sekalipun orang yang mati syahid itu lagi junub ya sekalipun lagi junub orang yang mati syahid kenapa karena pernah sejarah mencatat bahwa Hanzalah bin Rahib dibunuh pada perang Uhud sedangkan beliau lagi junub Nabi tidak memandikan Hanzalah dan Nabi berkata bersabda ra'aitul malaikata tughsiluhu aku melihat malaikat sedang memandikan Hanzalah. Masya Allah. Aku melihat malaikat sedang memandikan Hanzalah. Ini orang yang mati syahid dalam keadaan junub tetap enggak usah dimandiin. Kenapa? Dia udah dimandiin sama malaikat. Dimandiin sama malaikat. Jadi secara hukum fikih enggak usah dimandiin. Dia udah dimandiin sama malaikat. Ya. Li'annahu karena bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhudin Nabi tidak memandikan orang yang terbunuh di perang Uhud ya. Nabi enggak mandiin orang yang terbunuh di perang Uhud kata Nabi la tughassiluhum fa inna kulla jurhin au kalmin au damin yahu'u miskan yawmal qiyamati jangan kamu mandiin mereka karena setiap luka atau darah itu akan semerbak wangi minyak misik dia akan menyebarkan wangi minyak misik yaumal qiyamati pada hari kiamat orang yang mati syahid jadi wangi dia punya amalan orang yang mati syahid Betapa enggak dia rela berkorban meninggalkan istri tercinta. Betapa enggak dia rela meninggalkan anak tercinta. Betapa enggak dia rela meninggalkan kebun yang lebar yang dicintai. Betapa enggak dia tinggalkan sanak famili keluarga handai tolan. Betapa enggak dirinya yang dia cintai, dia rela terbunuh demi li'la'i kalimatillah. Mengagungkan, meninggikan kalimat Allah. Pantas dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apa yang dapat kita kasih buat agama kita? Apa yang kita kasih buat agama? Itu pertanyaan yang harus kita jawab.
dengan apa jawabnya? Dengan perbuatan mulia. Wa yahrumu izalatu dami syahidin, dan haram menghilangkan darah orang yang mati syahid. Haram. Jadi jangan dihilangin darahnya. Wa huwa man mata fi qitali kuffarin, dia adalah orang yang meninggal dunia di dalam berperang melawan orang kafir. Ai kafirin wa idin qablan qira'i, artinya orang kafir yang satunya, satu orang kafir sebelum selesainya perang. Dia meninggal ketika itu. Wa in kutila mudbiron, sekalipun dia terbunuh dalam keadaan mudbiron, mundur. Bisa bawa dengan sebab ail qital, sebab perang. Karena memang kondisi mesti mundur, bukan lari. Bukan lari dari perang, bukan. Karena kondisi mesti mundur, ya mundur. Itu bagian daripada strategi. Boleh. Lagi dia mundur, kebunuh. Kan asabahu silahu muslimin akhara khata'an. Seperti bahwa kan asabahu menimpa akan dia silahu muslimin oleh senjata orang muslim akharu akhara yang lain. Khata'an karena kesalahan, kebunuh. Kesalahan. Meninggal dunia. Syahid. Aw qatalahu muslimun ista'anu bihi, atau dia dibunuh oleh orang muslim, yang di mana orang muslim itu ya ista'anu, minta tolong mereka, orang-orang kafir. Minta tolong ini apa maksudnya? Maksa orang kafir ya bihi, dengannya membunuh orang muslim itu. Sekalipun begitu kejadiannya, itu orang muslim termasuk syahid. Jadi orang kafir maksa orang-orang muslim lainnya untuk bunuh dia. Lagi peperangan. Aw taradda bi bi'ri hali qitalin, atau dia jatuh ke sumur ketika perang. Lagi perang terperosok ke dalam sumur, mati syahid. Aw juhila ma mata bihi, atau tidak diketahui apa yang membuat ia mati. Apa yang membuat ia mati, enggak diketahui. Datang-datang udah mati aja, ngapa ini? Padahal lagi perang. Kan boleh jadi orang kan hatinya enggak kuat. Teg-tegan jantungan mati. Lagi perang. Ya, itu kan perang termasuk perang mental. Maju, ayo, insyaallah, pegang senjata, rela berkorban, walau nyawa melayang, insyaallah. Wa in lam yakun bihi asaru damin, sekalipun tidak ada dengannya bekasan darah. Sekalipun enggak ada bekasan darah. Sekalipun enggak ada bekasan darah. Udah meninggal aja. Sa'id. La asirun kutila sumron. Tidak orang yang ditawan, yang dibunuh, sumron. Dalam keadaan sumar. Ini sumron ini, ya, bukan sifat orang yang meninggal, orang yang mati. Tapi sabar ini sifat cara membunuhnya. Jadi fasabru ya huna wasfun li tariqatil qatli la lil maqtuli nafsihi. Jadi sabar di sini sifat bagi cara membunuh, bukan orang yang dibunuh. Jadi cara membunuhnya sabar, berarti dengan diapain itu?
membunuh sabar, membunuh orang dengan sabar berarti diapain? Disiksa. Jadi bunuhnya disiksa pelan-pelan, picis. Fa innahu laisa bisyahidin, maka sesungguhnya dia itu bukan syahid alal ashahi atas kaul ashah, tapi tetap pahalanya besar, jaminannya surga juga kalau dia untuk agama Allah. Lianna qatla'u laisa bimuqatalatin, karena bahwa membunuhnya itu bukanlah dengan sebab perang. Jadi ini hanya membahas bukan sebab perang, masalah kematiannya, meninggalnya. Adapun kedudukan nanti di akhirat lain lagi. Sangat dimungkinkan surga. Kenapa? Dia ditawan umpama niatnya memang karena Allah, lalu dia ditawan surga. Masa iya orang meninggal dunia bela agama Allah, ditahan sampai ditahan, enggak dibalas dengan surga? Allah tidak demikian. Wala man mata ba'dan kira'ihi, dan juga tidak termasuk syahid orang yang mati, yang meninggal dunia setelah ba'dan kira'ihi, setelah selesai perang. Wa qad baqiya fihi, sungguh tersisa padanya, kekal, sungguh kekal padanya, hayatun mustaqirratun, kehidupan yang tetap. Wa in kuti'a bi mautihi, sekalipun dia diputuskan dengan matinya, bakalan mati dia, ba'du, setelahnya, setelah itu, min jurhin bi, dari sebab luka, dari dengan sebabnya. Nanti apa tuh hayatun mustaqir? Amma man harakatuhu harakatu mazbu'in indan kidai fasyaidun jazman. Amma adapun man harakatu, orang yang gerakannya itu harakatu mazbu'in, gerakan orang yang disembelih. Apa tuh gerakan mazbu'in? La yabqa ma'ahu sam'un wala ibsarun wala harakatu ikhtiyar. Tidak ada kekal bersamanya, enggak ada apa, enggak ada dengar, enggak ada apa, enggak ada ngelihat, enggak ada apa, enggak ada gerakan ikhtiar, enggak ada gerakan ikhtiar. Ya, mazbuh itu namanya, yang enggak lama juga itu mudah, ya udah meninggal, cuma tinggal gerakannya doang. Enggak ada gerakan ikhtiar, maka kalau yang seperti itu fasyaidun jazman, itu adalah syaid jazman, ya, tanpa khilaf jazman, itu orang yang mati syahid. Nah sekarang apa tuh hayatun mustaqirah? Wal hayatul mustaqirah itu hidup yang tetap adalah ma tujawizu ayyamaqa yauman, sesuatu yang membolehkan bahwa dia itu kekal yauman au yaumaini, ya, dia bisa bertahan satu hari atau dua hari, dia bisa hidup bertahan satu hari dua hari, itu namanya hayatun mustaqirah untuk hal ininya, untuk masalah ini. Nanti ada pembahasan, ya. Ya, ada pembahasan tentang hewan yang disembelih. Ada hayatun mustaqir. Ala maqalahu, nah untuk masalah ini seperti ini. Ala maqalahu Nawawi, sesuai atas apa yang
dikatakan ya, mengatakan akan dia oleh Imam Nawawi wal Umrani dan ya Syekh Umrani. Wala man waqa'a. Jadi seperti tadi. Tadi kan pembahasan apa? Tidak termasuk orang yang mati syahid wala man mata ba'dan qida'ihi setelah selesai perang. Waqad baqiya fihi hayatun mustaqirratun. Sungguh tersisa padanya hidup yang mustaqirrah. Jadi habis selesai perang dia pulang ke rumah satu hari, dua hari baru meninggal dunia. Gitu. Itu tidak termasuk syahid. Wala man waqa'a baina kuffarin dan juga tidak ya tidak termasuk orang yang mati syahid orang yang jatuh ya terjatuh baina kuffarin di antara orang-orang kafir. Faharoba lalu dia lari minum dari mereka faqataluhu lalu mereka orang kafir membunuh dia. Ini enggak termasuk. Kenapa? Li anna dzalika laisa biqitalin karena bahwa demikian itu bukanlah perang. Ya, jadi perang jadi ukuran. Karena serem perang. Laisa ya kama abta bihi syaikhuna Ibnu Ziyadin rahimahullahu taala. Sebagaimana telah memfatwakan dengannya oleh guru kami Ibnu Ziyad rahimahullah. Wala man qatalahu ightiyalan harbiyun dakhala bainana. Wala dan juga tidak termasuk man qatalahu orang yang membunuh akan dia ightiyalan dengan dia apa ightiyalan ya licik gitu ya. Ya, ala sabil ihtiyali wal khadiati tipu daya ya. Tipu daya ya, licik khadiah tipu daya kalau bahasa perang mah licik gitu ya. Harbiun oleh kafir harbi dakhala yang dia kafir harbi itu masuk bainana di antara kita ya artinya dia masuk ke daerah kita dia masuk lalu dia membunuh dengan secara licik. Ini juga tidak termasuk syahid. Jadi dia apa menyelusup ke dalam ya negeri orang muslim. Lalu di situ ada yang dia bunuh. Na'am ya in qatalahu an muqatalatin kana syahidan. Jika ia bunuh akan dia ya. Orang kafir itu bunuh akan seseorang muslim daripada berperang karena syahid dan adalah dia syahid. Lagi perang ramai-ramai lalu menyelusup orang kafir ke tengah-tengah kaum muslimin lalu kaum muslim itu dibunuh yaitu termasuk syahid. Kama qanaqalahu sayyidu samhudiyu anil khadimi. Sebagaimana mengutip akan dia oleh ya sebagaimana dikutip oleh Sayyid Samhudi dari Al-Khadim. Allahu a'lam.